kan malamnya kita pulang. Kita dalam dan jangan tetap kita itu menginginkan sesuatu hal yang kita bisa pasangkan dengan kami. Saya tertarik. Mungkin Allah masih ada. Allah menjadikan orang apapun tidak masalah. Yang terpenting itu hati jiwa yang mutabaroh. Kata yang lanjut kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka jadilah saya suka berbakti jania, saya suka jadinya pada mereka mana yang nabi ada. Namanya tirakat itu dalam satu perjalanan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setiap apa yang kita jalankan semakin sayang kepada suami, semakin sayang kepada istri, semakin baik kepada sesama dan hati kita penuh dengan cinta, jalankan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita jadi benci sama suami, jadi gak sayang sama anak, jadi benci sama istri, nanti kita jadi penuh kebencian, tinggalkan. Walaupun toh kuwi kiai, kursi ulama, sama aja. Tapi kalau di hati kita menumbuhkan rasa cinta kepada ulama, bahkan kita bisa baik terhadap orang yang gak baik sama kita, seperti Gus Mahdi, Habib Lubi, apa Lubi, ikut di. Karena beliau itu cinta tanpa memandang ras, suku dan juga agama. Tapi kalau ada kesulitan kebencian, di hati kita jadi nggak takzim, nggak sayang kepada suami, itu kok kiai, kok siapa tinggalkan? Kita. Karena kunci dari mahabbah kita, nubuah kita itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa kasih dan sayang? Jadi kalau ada yang mengajarkan tetapi tidak menimbulkan kasih dan sayang, tapi menimbulkan kebencian, tinggalkan. Siapapun itu orang. Di ulama-ulama kiai-kiai yang zaman sekarang kalau adanya adu domba, meminta kita untuk membenci negara, membenci saudara, bahkan membenci non-muslim, tinggalkan. Nah, itu bukan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin, cinta pada sesama. Doakan, saya minta sampean baca Ya Latif ya malamnya 1000 kali, nanti dikhususkan untuk anaknya, boleh diminumkan airnya. Insya Allah kalau sama istiqomah gini 41 hari aja. Ini jasanya langsung sanatnya dari Mbah Maimun. Mbah Maimun Jubair. Seorang ibu membaca Ya Latif 1000 kali setiap malam selama 41 hari tanpa putus. Khusus yang susah mendapatkan jodoh akan segera dijadikan. Amin. Yang satu dapat 2, amin. Dapat banyak lah, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi, amin amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini berita di masyarakat Saribi, Sairil Asma. Ini pun namanya bukan ini. Al-Fatihah. Wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa bawakan maju sama kulitnya. Nanti semoga Yang paling utama dari siapapun yang itu nomor 25 yang paling penting. Kayaknya itu anis mana kuir.
samaran yang udah kalian dokter. Itu baca sabda Amin.